Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, salam rahayu-rahayu dari kami. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kini kami akan menguak siapa sebenarnya Sang Hyang Nurcahaya Niliwana. Kita akan tarik penghuni gaib tanah Jawa yang paling kuat ini ya. Itu kita juga nggak tahu siapa penghuninya paling kuat. Kita akan tarik nanti, kita tanya-tanya siapa sebenarnya Sang Hyang Nurcahaya Niliwana itu. Dan Sang Hyang Nurcahaya Niliwana itu hanya dongeng atau cerita atau ada nyata, kita juga belum tahu. Kita akan kuat lewat mediumisasi, coba kita nanti tanya-tanya. Seperti biasa kita langsung mulai saja agar biar gak kelamaan ya. Monggo, Mas. Selain yang saya tarik, jin muslim terkuat di tanah Jawa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Kayangan. Dari Kayangan. Kayangan di mana ini? Di atas India apa? Di mana atau di mana? Ya, di atas Nusantara ini. Udah, di Jawa atau di mana? Jawa. Oh, di Jawa. Sudah muslim ya? Sudah. Maaf ya mengganggu ya. Iya. Ini saya mau tanya-tanya. Kenal gak sama Sang Hyang Nurcahaya Niliwana itu? Kenal. Siapa dia? Raja kami. Oh, raja kamu. Iya. Itu berarti di Kayangan orangnya? Orang atau bangsa jin atau apa itu? Manusia. Oh, manusia. Loh, kok bisa jadi raja kamu di Kayangan? Beliau menguasai empat alam. Masa empat alam? Iya. Tapi itu masih hidup orangnya? Masih. Gimana ceritanya kok Kayangan bisa takluk itu? Beliau kan raja kami. Enggak, kalau boleh tahu sedikit dulu gimana ceritanya waktu ditaklukkan itu? Boleh enggak diceritakan? Kalau enggak boleh ya enggak usah. Ini saya mau tanya, itu katanya itu banyak berita atau apa itu Sang Hyang Nurcahaya Niliwana itu punya warisan emas di mana-mana, itu benar apa tidak itu? Benar. Itu emasnya memang ada atau gaib? Ada, tapi itu masih di alam gaib. Itu masih di alam gaib. Semuanya masih di alam gaib atau ada yang sudah muncul? Masih ada di alam gaib.
Yang sudah muncul belum ada. Belum. Benar. Iya. Berarti untuk saat ini Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu di bumi berarti. Berarti masih wujud manusia ya? Iya, betul. Berarti orangnya sakti atau gimana, atau setiap jalan terbang atau gimana itu? Atau seperti manusia biasa pada umumnya? Ya, seperti manusia biasa. Itu banyak yang tahu apa enggak itu? Orang-orang itu? Hanya sebagian orang yang tahu. Oh, hanya sebagian orang. Iya. Kalau untuk para dukun-dukun itu tahu enggak itu? Kalau itu Sang Hyang Nur Cahya Nirwana? Tahu. Tahu? Sebetulnya sudah tahu. Berarti dari jin yang di luar tanah Jawa ini juga tahu semua ya itu? Sudah tahu semuanya. Taunya itu siapa taunya? Ya, Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ya, itu jin yang di luar Jawa ini taunya itu rajanya atau gimana? Rajanya. Oh, sudah tahu kalau itu rajanya? Sudah tahu. Itu memang di luar-luar sana juga terkenal loh, apa enggak itu sampai ke kayangan India atau gimana? Sudah terkenal. Oh, sudah kenal di mana-mana. Sudah kenal di mana. Berarti seluruh penjuru dunia itu tahu kalau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu raja gaib. Iya, semuanya sudah tahu. Oh, semuanya sudah tahu. Tapi misalkan itu orang diceritakan itu bakalan percaya apa enggak? Iya, ada yang tidak percaya. Biarkan saja, itu hak mereka. Berarti ini yang pasti orangnya masih ada di alam nyata ini ya? Iya. Bukan gaib ya itu yang percayaan orang? Bukan. Dia manusia biasa juga. Oh, dia manusia biasa juga. Iya. Itu untuk warisan-warisannya itu di mana saja, atau di seluruh dunia, atau di mana saja? Bisa ada. Boleh dikasih tahu apa enggak ya? Ada di seluruh dunia. Oh, di seluruh dunia. Iya. Berarti ini ada yang udah dipegang manusia berarti? Iya. Tinggal tunggu waktunya menyerahkan itu aja. Iya. Berarti banyak itu yang sudah dipegang manusia? Banyak, tapi nggak bisa memakainya. Oh, nggak bisa memakai. Iya. Tadi katanya nggak apa-apa diceritakan, saya nggak juga nggak bakalan ngambil kok itu. Tapi yang pasti itu Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu dalam bentuk wujud manusia ya? Iya. Tapi di semua bangsa gaib itu kenal. Kenal raja kamu itu. Oh, raja kamu. Ya udah, ya mohon maaf ya sudah mengganggu ya. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini bisa diambil hikmah atau manfaat. Ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya ya telah saya hadirkan ke sini. Dan saya sudah mengganggu Anda. Sekarang kembali lagi ke tempat jenengan ya, nggak bisa ngasih apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah untuk mediator kembali ke kayangan. Alhamdulillah, setelah saya tadi menarik salah satu jin yang di kayangan,
ternyata sang yang Nur Cahyanwana itu tadi rajanya dia, saya juga nggak tahu. Dan dia bercerita kalau sang yang Nur Cahyanwana itu masih di dunia dan dia manusia biasa sama seperti kita katanya. Semoga bisa diambil pelajaran atau hikmah dalam video ini dan selebihnya jadikan hiburan. Semoga sahabat-sahabat semuanya pendukung channel kami selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya dan tidak kekurangan suatu apapun. Wabillahi taufiq walhidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.